Boleh kayak gitu. Aku kalau kayak gini aku marah. Sudah. Apa sebenarnya itu dia belum ikhlas, Mas Ado? Kalau kayak gini ya. Masihnya kemarin tuh mungkin Mas Boy ngomong sama dia udah sama Dul aja gitu, masihnya gitu. Keterlaluan kalau kayak gini sudah sama-sama tua. Udah gini aja. 1 2 3 ayo maju lawan aku yuk. Dari guys, nyatanya nyekerin. Udah bening. Udahlah. Coba lagi di dalam story. Iya. Lagi pergi, jadi kameranya ya abal-abal enggak apa-apa ya. Aku aja hari ini. Nah, mau bertiga, kita mau bikin. Ya seru aja bertiga itu harus lebih seru. Iya, makanya itu. Meskipun enggak ada mereka, kita tetap bisa. Kamera gimana tuh? Mana ya kamu belakangin kamera? Belakang. Iya. Nanti tak diedit sama ini. Yang parko itu. Bisa, Deng. Dia itu suka parko soalnya. Kalau bisa punya aku tuh itunya loh, SGP-nya meme semua. Oh, meme semua. Enggak yang gini itu loh, Dul. Apa? Nah. Enggak tahu kalau yang joget-joget enggak tahu. Punya aku tuh FYP-nya yang apa yang meme, gif, sama yang lagi viral-viral. Yang lagi viral, yang itu. Tapi gimana sih gerakannya? Itu gerakan apa tuh kalau kayak gitu tuh? Ini loh tuh, terus yang kedip satu itu loh tuh. Padahal dia biasanya kita main tuh Boy sama Mas Joko. Ting lagi. Malah kecil semua. Satu bisa enggak satu? Iya. Oh kamu kecil semua. Bisa nih. Coba gigi kamu enggak usah minim. Ayo coba 1 2 3. Kecil satu doang. Biar dia nanti. Satu aja. Siapa datang melambat lagi? Gatot. Oh ini yang punya. Males ada kalian. Hei, baru dari mana kalian tuh? Kita mau kesini. Ya udah, kita udah jadi dua geng sekarang. Oke. Yes, jadi sekarang kita mau cari Keong, guys. Ya buat Keong buat makan Mas Ado. Mas Ado itu kalau kesini sukanya ini. Mana jambu? Aku keceplosan ya. Ini jambunya udah mateng. Ya ampun Mas Joko. Tadi saya keceplosan apa sih? Ya ampun ini jambu. Ini Dul kamu satu Dul. Ih jambu manis banget. Aku lagi cari Keong. Oh cari Keong. Ya buat kasih makan. Makan apa? Kasih makan temen anak. Kamu ngapa? Kamu kenapa sih? Garina. Kenapa? Males ah. Skip. Enggak boleh gitu. Kita itu satu teman. Enggak boleh membeda-bedakan yo, Sedu. Kamu kenapa? Tiba-tiba. Ayo kita katanya mau itu TikTokan. Tuh kasihan Mbak mau tuh kameranya sampai. Enggak, ini kita cari cahaya yang bagus itu loh. Nah, ayo. Ada lebar lo. Gimana, Tul? Mas Joko itu yang sering TikTokan. Ah, gimana Mas Joko? Sama Boy. Ah, ini rajanya TikTok nih. Oke, sekarang kita satuin Boy sama Endul di depan. Skip. Kenapa sih dia tuh kok aneh? Diapain sama kamu? Diapain Boy? Saya enggak tahu. Sudah. Ya, kenapa? Kenapa toh? Ada masa apa sih? Kenapa? Kenapa? Enggak boleh gitu. Aku tahu nih. Oh, mas cewek. Kan udah jadi, gak diberi kamu tau. Jadi gini mau tak jelasin. Apa? Yang aneh cuma Mas Boy. Kan juga mas itu. Jadi gini. Aku apa? Gini loh. Oh, jadi kan. Mau ini kamu gak tau. Itu kan ada cewek deketin si Boy. Dan pernah-pernah. Si Entul. Ada cewek itu sudah pernah jalan sama Boy. Pernah jalan sama. Makan.
Makan, jadi dia tuh berebut. Satu buat berdua. Enggak gitu. Masalahnya kemarin Mas Boy waktu udah apa selesai semua, Mas Boy pamer-pamerin ke aku. Bukannya masa itu udah ke diam-diam deketin lagi katanya udah buat kamu aja. Tapi kok diambil lagi sama kamu Boy? Gimana ini? Sebenarnya gimana kalau kamu masih marah? Kamu kan kemarin juga ngomong ya udah buat Mas Boy aja. Aku marah enggak karena itunya. Apanya? Karena dipamer-pamerin sama Mas Boy. Kan ngeliatin sebelum Boy, kamu juga enggak boleh kayak gitu. Aku kalau kayak gini aku marah. Sudah. Apa sebenarnya itu dia belum ikhlas Mas Ado? Ya. Mas Ado yang marah gimana? Lo emang kamu sudah mau mulai jadi sama aku Boy. Udah dong. Oke, kalau kayak gitu kita tunjukin secara jantan ya Boy. Yo. Tunjukkan kejantanan lo. Oke. Enggak Boy, kamu enggak. Itu kenapa? Kok enggak itu, Tak? Kemarin enggak tak kan itu. Betul. Udah Mas Boy enggak pamer sama kamu. Ya enggak sama. Masihnya kemarin tuh mungkin Mas Boy ngomong sama dia udah sama Entul aja gitu. Masihnya gitu. Mbak, dia mau. Kemarin yang dipamerin apa? Enggak, Bebe, kamu diem dia ternyata kayak gitu. Kamu menusuk temen dia dari belakang. Ya kan kemarin dia tak. Menusuk itu dari depan, jangan dari belakang. Sakit kalau dari belakang, tahu enggak? Dia bilangnya udah ikhlas kan? Ah, udah, ayo jabat tangan lagi. Males ah. Kok Mas? Aneh banget. Udah ayo toh, baikan. Mbak. Temen kan kemarin udah saya kasih ke kamu toh. Apa yang nembak aja Mas Boy? Mau minta dua. Berebut masalah cewek itu punyalah. Berebut masalah cewek itu sangat enggak itu ah. Cok kalau cuma dulur dengerin, kalau cuma masalah cewek terus sampai berantem wah. Mana? Tidak ada apa ya? Kejahatan. Tapi kamu juga salah sih, Boy. Kamu dalam hal ini, kamu itu yang udah yang besar, kamu itu ya harusnya yang ngalah. Sabar aja dong, sabar. Kalau kayak gini, coba. Kamu mau gimana coba? Sudah orang tua harusnya menengahi. Enggak, ini Mas Joko ini keterlaluan kalau kayak gini sudah sama-sama tua. Udah gini aja. 1, 2, 3, ayo maju lawan aku yuk. Oke. Masalah sama kamu. Loh, kamu juga nyolot sama aku. Mau enggak punya masalah sama kamu. Kamu sih jangan mau nyolot. Kamu nunjuk-nunjuk kayak gini. Dul, jangan berak di situ. Kasihan tuh sini. Dul, kenapa tau? Aneh banget, Dul. Masalahnya mana? Iya, tak kasih loh. Jangan kasih satu. Nanti tak cari lagi, tak kasih tiga, weh. Masa cuma gara-gara cewek kalian jadi berantem? Aku tidak menganggap berantem loh. Kamu tuh public figure loh. Udah ya, tuh. Public apa? Figure. Public kayu kamu itu. Udah jangan nangis. Cewek ibarat gini loh tuh. Cewek tuh bukan cuma dia aja. Yang lebih baik juga banyak. Banyak. Aku tuh banyak yang DM aku itu cuma mau minta nomor kamu, Dul. Itu cewek-cewek lagi. Wah, bohai. Beneran serius. Apalagi kamu kayak gitu pasti lebih banyak yang mau. Udah. Jadi udah jangan, enggak usah tangin sih cuman gara-gara satu cewek kamu jadi kayak gitu. Emang cewek betina. Cewek itu racun dunia. Aku salah. Iya, cewek. Ya, kamu ngomong emang dia asal cewek itu betina ya. Benar tuh. Kalau kamu Udah enggak ada boleh nangis. Udahlah. Jangan-jangan kamu punya masalah lain. Kenapa? Iya, tapi Mas Jung enggak bikin Mas Boy. Sama aku pun juga Mas Joko. Padahal kan baru kemarin tuh bagian. Tapi aku udah tatas. Ya, serius. Tinggal 0 rupiah. Ayo. Tidak, Boy. Sekarang kamu minta maaf lah, Boy. Iya, Boy. Aduh, minta maaf. Tak kasih lagi. Ya kalau dikasih tuh ya enggak usah dikabarin lagi, enggak usah dicecet. Enggak, gini aja kita enggak usah bertengkar gara-gara sampai dibuat mainan. Yo gak mainan deh, cewek itu bukan mainan. Aku sebagai cewek juga gak terima kalau buat mainan. Kayak gitu, enggak gini, dibuat teman buat kalian berdua gitu. Oke? Mainan berdua ya enggak. Buat mereka berdua. Yo enggak gitu. Nimbung mau lagi. Cewek itu punya harga diri, harusnya kalian juga menjunjung tinggi harga martabatnya cewek. Mau yo. Berapa dong? Kamu 5.000 nego. Sayang. Minta maaf. Enggak. Terus maunya gimana sekarang? Gimana? Mas Boy suruh ngapain, wis? Apaan deh?
cariin pagi mau berapa? Oh jen, boyo ya. Udah, sangil loh. Ternyata cuma masalah kayak gitu. Boy kamu juga. Udah pelukan sekarang. Udah tak kasih baru loh. Lah. Kalau ada maunya aja, ngeledot lendot. Ini udah pada tua tua. Masih sewe. Hei, kita itu mau TikTokan. Beneran kita dulu. Kita jadi gini boy sebentar kamu kan bentar aku mau tos ya udah tos oke kamu gini tangani supaya gugupan kamu itu harus yang itu lah harus menerima aku mantul gerdikin tul wah dan ternyata dia itu enggak tahan ya kelian orangnya kita kan mau TikTok kita lanjut enggak ah mau hujan hujan, hujan, kenapa engkau datang? Hei hujan aja punya pawang, masa kalian enggak punya pawang? Hei kece ya. Kita punya berapa nih? Ya enggak punya pawang siapa? Ya udah tahu. Aku mau tanya ya enggak punya pawang siapa? Aku udah punya. Tapi kan enggak boleh dipublikasi. Enggak boleh dipublikasi. Bentar, tapi dari tadi Nemo kayak ngeset aku tuh. Kenapa toh? Mungkin ada teman sih, Bos. Enggak, dia tuh lagi itu, lagi puasa. Oh, tahu aku. Mas Ade itu kayaknya dari tadi kamu yang nyari masalah, Wes. Kamu dari tadi yang nyari masalah perasaan. Kamu kenapa hari ini pakai masker? Enggak hormati konten. Harus enggak hormati konten kamu. Kalau disulam bibir. Hah? Enggak, kapan kamu itu? Mana gimana, Mong? Kalau udah enggak mau. Aku enggak punya tertawa lo. Enggak. Kalau enggak mau tertawa lagi ya udah. Udah ayo kita selesai. Aku itu tidak bisa tertawa los. Sakit aduh. Kenapa? Tukang kertas sakit. Kamu ngecek kamu bener. Sumpah. Iya. Oke, jadi konten selanjutnya kita tanpa Nemo ya. Karena Nemo memang itu diam-diam ketawa. Itu bukan dia ketawa. Diam-diam dia ngecek ketawa. Ngecek iya. Masuk yuk. Ngecek yuk. Ngecek itu. Enggak. Ini loh. Enggak, bukan ngecek ya. Jadi Mas Nemo itu emang sakit gigi. Bibirnya dicium tawon. Jadi bengkak. Liatin mau. Spill dong, spill dikit. Buat kalian kalau habis makan panas itu jangan langsung minum es. Apalagi esnya. Langsung impor dari enggak sana. Gini loh Mas Nemo itu kaget guys. Nemo itu karena pakai masker apa dia itu kan sakit gigi jadi dia itu mawas diri supaya enggak nular ke kalian-kalian nah, tuh nular anjir ya enggak nular saya gigi enggak nular udah nular ya yang nular apa pusing ya bukan keuangan flu keuangan nular enggak tapi kayak gini Nemo ngece beneran sama aku mau ngece mau beneran udah oke guys lihat video dari Darmes story iya Mas jadi like comment bentar ini aku udah udah